Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kami selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto sangat berbahagia, sangat senang dalam rangka pelaksanaan pilihan gubernur Jawa Timur ini dalam kondisi aman, dalam kondisi tentram, aman dan damai. Dan masyarakat tampaknya makin dewasa, walaupun berbeda pilihan, tetap ikatan persaudaraan tetap terjaga dengan baik. Ya. Ini penting sekali ke depan, sebab sebentar lagi akan ada Pilpres tahun 2019. Ayo kita bersama-sama tetap menjaga kondusivitas daerah masing-masing, terutama Kabupaten Mojokerto yang selama ini memang betul-betul kondusif, tidak ada permasalahan apa-apa, bahkan tidak ada hambatan apa-apa, hanya ada riak-riak kecil, tapi segera teratasi dengan baik. Ini berkat kerjasama dengan Polri, kemudian dengan TNI, juga dengan Pemda, yang kalau di tingkat desa itu ada tiga pilar, ya, ada Babinsa, ada Babinkamtibmas, ada perangkat atau kepala desa, demikian pula di tingkat kabupaten. Ini terus bekerja sama dengan baik antar elemen, ya. Kami dari Ketua MUI sering diajak bicara oleh Bapak Kapolres untuk dimintai pendapat bagaimana agar supaya masyarakat di Kabupaten Mojokerto ini tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah tidak ada apa-apa memang, dan apa adanya, tidak ada apa-apanya, ya beginilah Mojokerto. Mudah-mudahan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pemimpin di Kabupaten Mojokerto diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu memberi kepemimpinan, mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat ini menjadi tenang, masyarakat menjadi damai, masyarakat menjadi rukun, karena landasannya adalah persatuan Indonesia. Semua kita bersaudara, bersaudara karena agamanya sama, bersaudara karena sama-sama bangsa Indonesia, bersaudara karena sama-sama manusia. Yang kalau dalam bahasa orang NU itu ada ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah Basyariyah. Ini mari terus kita kembangkan.